katakan kita ada fail yang kosong ni, kita ada nama macam biasa. Right? So, kita ada 1, 2. Right? Sebagai contohnya. Right? So, kita ada senarai nama. Katakan kita nama semua nama kecil contohnya. Right? Kita ada Abu, Hasan dan sebagainya lah. Right? Di mana bila kita ada item seperti macam ni, di mana bila ada copy paste daripada somewhere, right, ataupun daripada data-data yang sedia ada, data dia tak konsisten, ada huruf kecil, ada huruf besar dan sebagainya, right, sebagai contohnya, right. Okay, macam mana kita nak lakukan proses uppercase, right? So macam mana kita nak lakukan proses uppercase, right? So kalau biasa anda buat, ada copy paste masuk ke dalam Word, masuk balik, jadi dia macam leceh sikit lah. Okay, sebenarnya macam ni. Kalau nak kita nak gunakan uppercase untuk kita nak buat semua serentak, okay, memang tak ada fungsi yang boleh buat satu-satu. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh tambah satu sheet baru, right? So kita tambah sheet yang baru. Okay, buat sheet baru. So, selepas anda buat sheet baru tadi, apa anda buat, anda just simply letak sama dengan. Okay, letak perkataan sama dengan. Anda type apa. Right, so bila anda tulis apa ni, okay, dia akan minta anda nak pilih teks mana nak jadikan dia sebagai apa. Okay, so anda pergi pada sheet nombor 1, anda klik ruangan yang pertama. Alright, dan lepas tu anda tutup kurungan lah. Okay, nampak ni tak ada kesan apa-apa eh. Right, so kita nampak tak ada kesan apa-apa. So apa yang kita buat, kita drag autofill lah. Semua jaya pergi.